Dalam dengan
gagal Harjo bisa dibaca arah bola dari Harjo. Kadang kali di pasnya pas kali mengeluarkan serangan dengan bola lagi, ada serangan dengan bola lagi, ada serangan dengan bola lagi, ada bola lagi, ada bola lagi, ada bola lagi, ada bola lagi, lagi-lagi pada Go!
satu untuk pembagian kerjaan terhadap terjadi. Kita nantikan sama-sama yang jelas kali ini tampaknya pemain dari Bintang Muda tertinggal satu gol. Kali ini satu dua kedudukan. Asep berikan asep melebarkan asep masih lagi di intersal dengan dari Bocah. Kata kali ini dibuat lagi dengan lagi Anggara. Anggara bersama Coki. Ada satu Coki. Kali ini masih menunggu Coki. Lagi-lagi Coki mengirim bola Coki. Coki mana dia Coki. Ada bersama Coki. Coki masih berusaha buat Coki. Berikan lagi Coki. Melebarkan dari jauh Coki. Diarahkan lagi Coki. Ada di Anggara. Anggara kelas menengah. Tidak ada segi tapi dari dihati untuk membuang bola lahir merosak pojok untuk dari PCM. Kita nantikan sepak bola kedua dari PCM yang jelas tampaknya akan segera dilakukan oleh sepak bola dari klinik PCM. Kita masih menantikan tampaknya sepak bola diambil oleh BG. Sekali lagi untuk Sabari di mana sudah masuk di partai delapan besar atau perempat final bertemu di pertandingan pertama Madrid away dari Tanjung Pinang menghadapi tim Tangerang Selatan dengan harga tiket masuk sebesar Rp10.000. Kita nantikan tangan dari BG pemain dari tim Gini Kudel diangkat ke tengah lalu menuju berat berdua ini namanya Coki masih di kita akan mencoba oleh Coki namun namun kali ini lebih lanjut keluar terjadi lemparan menekan dari Bintang Muda dilakukan oleh siapakah bahwa diambil oleh Tian apakah dilakukan oleh Basna pemain dari tim Bintang Muda Basna kerjasama kepada Basna apakah tidak ke tengah namun dijauhkan tadi lagi oleh Ari terjadi lemparan untuk tim dari Bintang Muda Basna kembali lemparkan saja mundur dia ke arah dari dia tidak sempat tengah dia ada Anggara lalu dia tidak punya ketiga Anggara kembali semangat masih gara para kerja jari kembali aduh masih menabung lagi aduh semua aduh masih gara ada Aedo tidak bisa mengamankan bola terjadi lemparan kali ini Basna akan lakukan lemparan Basna pemain dari Bintang Muda Basna memberikan sejarah dengan lebar ke namun dijauhkan saja bola baru saja dari Ganyar untuk dipotong bolanya terjadi kembali oleh dari Bintang Muda yang melukai oleh Basna kembali Basna berikan dengan Basna terjadi lagi lebarnya dijanji akhir kembali bola dari Ganyar terjadi permintaan akhirnya Aedo dinyatakan melanggar tendangan lepas nyoten dari Bintang Muda yang berlalu siapakah Umar tambahnya respect dari kedua pemain ini atau respect dari kedua tim perlu ditunjukkan dan jelas-jelas saja angkat bolanya ke udara Umar namun lagi ini kembali oleh Aedo ada Aedo masih kali ini kannya Aedo kali ini sudah Aedo namun lagi ini boleh dijauhkan datang ke udara tampaknya kali ini Asep terkena kartu kuning setelah tadi coba menghalangi Sahid pemain dari tim Bintang Muda di mana tadi Adir yang terkena kartu kuning dari klinik PCM kartu kuning pertama keluar dari wasit dari Saku wasit asal Bojonglor yaitu Poem. Aduh, bocor luar mana jam. Kita nantikan akan terlalu luar mengangkat Umar lebar ke tengah. Aduh, jadi lagi lagi dia ini kembali bosnya ada di sana. Imam angkat ke Aiza. Selalu lupa keluar. Namun kalau nggak bisa bola diamankan. Dijauhkan lagi baru sendiri. Kali ini tampaknya lepian dari lemparan. Bola diberikan kali ini masih jadi dimajukan Saito. Lagi-lagi dari sana terjadi. Oh, dilanggar kali ini Pian tendangan umum dari PCM kita akan sama-sama menentukan akan coba dari satu ke penahan rumah dari PCM yang di pantai Majalengka PCM dari pantai Majalengka akan diberikan penyelan oleh Pian kemana ke Pian Pian bapak saja Pian berikan pada Ganiar angkat jauhkan Ganiar lebar karena Coki yang diberikan
lagi-lagi di depan kali di pasta pasta langsung jorok langsung ke pasta 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 juga main anjir di sana Hanif kali ini bersama dengan Imam masih kurang Imam dorong lagi oh asyik kali ya Pak Hanif mengejar bola lakukan sebuah shot yang begitu berharga. Kita sama-sama nantikan seorang penonton yang jelas kali ini apa yang terjadi. Lemparan umum dari bintang muda akan coba dilakukan oleh siapa kata pelanggaran apa yang sudah menonton. Mari kita Imam tinggal lagi Imam sama dengan Hani Hani kali masih mengusung kuasa Hani di pantai kawasan kali ini boleh berada Imam masih kali ini terpatahkan bola mana dari Ben yaitu Ben bintang muda datang bersama dengan serangan masih dengan siapa diambil alih lagi lemparan tanggara Anggara cross ke dalam awang kembali baru saja dijauhkan bola dari Lepian terjadi lagi perebutan bisa dijauhkan oleh DG datang ini DG dorong awang salah umpan ada Saito menarik Ben bintang muda tanah ini berikan melebar tampaknya kali ini Imam tidak bisa mengamankan bola. Kita nantikan terjadi lemparan ke dalam akan coba dilakukan baru saja DG melemparkan ke tengah DG ini sebagai coki masih dapat terjadi lagi ambil alih lagi masih dapat terjadi lagi kali ini dapat jauh Anggara agak berubah ke tengah Anggara bolanya melebar lemparan rogen dari bintang muda akan coba diberikan kali ini tampaknya oleh siapa berada melalui oleh Imam ancang-ancang Imam masih coba mencari di mana mencari Imam bingungan Imam mereka Imam boleh secara dari Imam dari negara yaitu Umar lagi-lagi bolanya keluar Imam lagi akan lakukan lemparan lagi Imam langsung kepada Asep ada Asep namun terpotong lagi bolanya tadi oleh Pian kali ini terjadi lagi perebutan masih dijuasai oleh rebutnya Rijal bisa kita Rijal yang kepala itu lebar ke tengah di bawah teman cuma ini dikejar bola dengan tadi kali ini padahal kesempatan dari Aib namun ditanggu dari Pian Aib mendapatkan bola namun sayang dan menyakit lagi tangkal itu bisa dijembatkan ada kali ini pasna dorong ke pasna saya tadi kejar kali ini oleh Imam ternyata ilah kapitan dari bintang muda tidak bisa mengambil bola lemparan dulu kembali ke diri kesiap akan dimulai DG kemana DG angkat cetak bawah kaki coki dengan Anggara ada jarak Anggara melebar Anggara ada kali ini Damiar angkat saja dorong ke Damiar namun lagi bisa diputus sebelum ada mencari boleh itu dia kata lagi Imam pemain dari tim bintang muda dorong ke arah Asyik namun kembali bulan terputus lagi lima menit bersiap kadang lagi bisa ngomong bolanya terjadi dari ini penyelamatan dari Basna mereka dia ke tengah Basna datang lagi dengan dari tim bintang muda Agil mas mata ini lagi Agil berubah lagi sudah lagi Anggara tampaknya gerakan dan bola tadi Anggara menyenggol pemain itu Umar sehingga babak kali ini kaki dari Anggara terjadi tangan bebas menonton dari bintang muda Handi kali ini akan melakukan tendangan namanya Handi ancang-ancang berjangkung dari bintang muda Handi melebar kali ini yang jelas bisa ikut lagi pada terpasma terjadi lagi coki coki kali ini itu bersama kami kali ini Handi 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 perkenalan yang lain asyik dari pemegang muda dengan oleh Ayub tampaknya tadi ada tarikan yang jelas belum terjadi penalti karena tarikannya tadi masih berada di luar tarikan yang tadi habisnya tadi diberikan oleh Handi dan kali ini kartu kuning untuk Handi sayang disayang dapatnya tadi pemain dari tim Klinik Kesehatan tidak bisa menjebol gawang ujung gol karena ada tarikan dari Handi akhirnya terkena kartu kuning dari wasit Boem akan coba dilakukan tangan bebas dua orang terkait berangkat langsung untuk tim dari PCM akan kami bisa di
dipromosikan anggaran kali ini akan tak akurasi dari anggaran akurasi dari anggaran masih sedikit merambung dan tangannya kali ini anggaran di mana pada tahun-tahun sebelum pandemi anggaran pasti digunakan dari lagi kita nantikan yang luar biasa total hasil berjaga tahu hasil melihat hasil kesan pemain tapi tadi yang jaga anggaran yang berada dalam suatu yang berada dalam suatu masih berputar-putar suatu berkoyang lagi cara suatu namun bola dijauhkan ada lagi serang masih lagi pikir pikir pas harap menjaga gawang gondang terlupa dia gondang bola orang berdua yang menunggu ada berdua diam suatu dengan diam yang lagi bola dijauhkan dan menunggu dia ada kali ini kita dikaji masih ada juga yang lebih tinggi terjadi sepak bola terakhir dari KPM. Sepak bola yang ketiga setelah tadi Coki coba berduel mengajak setim pada Imam. Tampaknya Imam labu bisa menembungi bola. Terjadi sepak pocok satu ada lagi Anggara melambung. Masih tengah terjadi oleh Hindriannya jauh dari sasaran dari Arya. Kembali lagi terjadi kali ini serangan cepat dilakukan oleh pemain dari tim Bintang Muda. Ada satu pemain dari tim Jadi lagi terputus bolanya ada Tania angkat Tania dari AED masih mengejar Imam langsung ada di Imam masih Imam mundur lagi Imam ada di sana coba dikuasai lagi Umar angkat lalu kali ini Imam ada Imam oh mudah saja bola dikuasai kali ini tapi dari Arya berikan ke tengah datang lagi pemain dari tim yaitu tidak mudah Saito masih lakukan serangan mau korang kali ini mana
coba mengambil alih bola dari Syaib, namun tangan dari Syaib masih arahnya melengkung dan melambung. Hanya terjadi kali ini tendangan galak untuk tim dari klinik PCMK di Patan Majalengka. Akan kita nantikan, bola akan dilakukan berjajar gawang gondang, diangkat jauh gondang ke tengah, ada tamat ke air, yang dituduh. Namun kali ini bola dibiarkan dan terjadi lemparan ke dalam, walaupun dari klinik kecil, akan kita sama-sama nantikan atasnya, yang akan melakukan lemparan ke adik, kemudian ke adik, berikan sempat dari adik tarik lalu dikaji Tuhan, Tuhan masih kirim bola pihak, Tuhan masih lakukan ke atas, kalau ke tengah pihak, yang berikan kali ini biar coba, ada di sini lagi, dan tangannya masih melambung tinggi dari Choki. Tampak coba melakukan dengan persetain dari Choki. Namun kembali berlanjut di bola dikasih oleh pemain-pemain dari tim bintang muda. Ada sana Agil. Diberikan oleh-oleh untuk pulang ke Kabupaten dengan sebuah kartu kuning dari wasit asal Bojonegoro, yaitu Boim. Tampak punya Agil, kali ini masih terdekat Agil alias si anak mungil. Kita akan sama-sama nantikan. Yang jelas kali ini Agil alias anak mungil akan gak bisa kembali bangkit untuk melanjutkan pertandingan untuk tim dari bintang muda. Kita nantikan seberapa nekang larang kurnanya. Pak Wah, gak larang kan? Semprotan 400 dolar, Pak Wah, itu gue. Kita setor, larang. Kita nantikan, tampaknya kali ini terjadi lemparan ke langit dari yaitu bintang muda. Kita nantikan lepas saja, masih boleh dikejar bola, bisa dikejar oleh pemain, tapi kali ini sudah terlambat oleh pemain masuk kotak kali sana. Namun penalti walaupun dari klinik PCM. Kita sama-sama menantikan dikejar ke dua tim saling berebut untuk tentunya tim dari bintang muda bisa menambahkan kedudukan, namun dari PCM untuk kembali bisa menambah gol. Kita nantikan saja akhir pertandingan besar hari ini yang kelas tangan galang menjaga gawang rendang lambungan kali ini melepas, namun dijauhkan lagi oleh kali ini tiangan lemparan ke dalam walaupun dari ini kecuali kaki pada Majalengka dilakukan kembali bola segera diambil Pak Alvira dorongkan tadi lemparkan saja arah nama tampaknya kali ini lemparkan kali ini terjadi masih kota kali kita bicara langsung dilakukan bola tapi tadi dilemparkan Umar mana mana lagi jadi betul betul lemparan yang direkam dari bintang muda kita sama-sama mendengar coba jadi oleh sepertinya oleh pihak yang melihat dia terjadi kali ini bola ini kembali lagi lemparan yang betul dari PCM yang berada di pihak yang dapatkan kita pihak lampu kali ini bisa juga saya teman-teman dari kita Anggara yang berikan dan berikan dua bola 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 dan teman-teman berikan dan berikan dan berikan Anggara jangan sampai lupa dari mulanya Injuritan adalah barang-barang satu menit Injuritan satu menit untuk kedua tim untuk saling berpengaruh dan berjalan dengan lagi dengan terlalu banyak kita menangis ada yang ada Injuritan satu menit saya menangis kali ini
dua mata bersama mereka yang dua tidak ada kata berbeda tidak ada yang dua. Tangannya melenceng sekali lagi akan kadang dari kesia mereka bersama mempertahankan kebesaran ada kata selain dari bintang muda sama-sama kita nantikan ada besar dari jangan sampai lupa dengan arah dari pancuran kota Cirebon akan bertemu dengan tim tangan BRC dari Tegal Arcawinaon ada kata Cobi Cobi orang yang Cobi lagi lagi Cobi Cobi kita sama Cobi nasi dan ganti dan tangan untuk kembali pelunik BCM yang terus coba tampaknya justru BCM yang menggebu-gebu melakukan serangan untuk kita nantikan kali ini masih di masa perpanjangan waktu 1 menit atau injury down 1 menit apa yang terjadi di lambung juri kami ini olahkan sudah dilakukan kami akan kalah kepada tampaknya untuk bisa menerbang kali ini